Seorang pemotor oleng dan bertabrakan dengan bus dari arah berlawanan. Korban tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor dengan bus antar kota jurusan Bojonegoro, Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu siang. Korban pengendara motor tewas terpental ke tengah jalan raya setelah bertabrakan dengan bus dari arah berlawanan. Korban diduga kurang konsentrasi hingga motornya oleng ke kanan dan melebihi marka. Tabrakan pun tak bisa dihindari. Baik, semula kendaraan bus berjalan dari arah timur ke barat. Sesampai di TKP, muncul kendaraan sepeda motor yang melebihi arah jalan menuju berlawanan arah hingga terjadi laka lantas. Bus diamankan ke kantor Satlantas Polres Bojonegoro guna keperluan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.